Gerakan atau tindakan yang saya lakukan tidak ada inisiatif melakukan itu, tapi setiap gerakan itu hanya refleks saya untuk menenangkan ibu yang pada saat itu ingin melihat suaminya, dan kemudian saya mengajak daripada yang lain untuk memberikan pemahaman kepada ibu supaya dia tahu yang sekarang saat itu yang sedang dibutuhkan pertolongan dirinya, karena saya bilang ibu punya bapak sudah diambil orang lain, dan saya berkata kepada pihak lain, jalankan, colong cari itu kendaraan itu untuk memuat ibu. Dan saat saya melakukan kegiatan itu dan terekam dengan viral gerakan tangan saya itu di luar dari kemauan saya, itu bukan inisiatif, tapi itu adalah gerakan refleks yang saya juga tak mengerti apakah dengan kondisi seperti ini. Tapi itulah dia, tidak ada motivasi apapun dan seperti itu. Inilah saya sampaikan, dan bagi yang sudah melihat langsung hal itu dapat lihat dari awal kejadian.